channel guys, welcome back guys, welcome back to my YouTube channel guys. Belum video dimulai nih ya guys, gue kasih tahu. Jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe, klik tombol follow, dan juga jangan lupa share video ini ke teman kalian, ke saudara kalian, ke tetangga kalian, pokoknya share deh. Biar seluruh dunia ya, seluruh dunia nonton video gua. Biar apa gitu, biar apa? Biar gua makin kaya, biar gua makin kaya ya. Oke, share buruan, gua kasih waktu ya. Gua kasih waktu 5 menit buat kalian klik tombol like, comment, share, subscribe ya guys ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lemes gua guys. Yaudah ya guys ya, pokoknya kalian yang udah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Yang udah share dan like juga aku ucapin terima kasih banyak ke kalian ya guys ya, oke? Jadi di video kali ini gua mau ngapain sih? Banyak banget yang penasaran gua mau ngapain. Jadi gua tuh hari ini mau nge-reaction TikTok lagi ya guys ya, mau reaction TikTok lagi ya guys ya, karena banyak dari kalian yang bilang lagi dong react TikTok lagi dong, dan nih gua turutin permintaan kalian. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ya guys ya, cek ke video pertama. Ini di TikTok ada apa sih hari ini, di TikTok ada yang buat masalah apa sih, langsung aja kita cek yuk video pertamanya. Baru video pertama aja udah bikin gue emosi ya, udah bikin gue dating ya. Ini ngapain laki-laki tulang lunak begini? Biar apa dia begitu? Biar keren lo ngerasa keren tuh gimana? Biar apa sih begitu malu? Woi, lu tuh laki ya. TikTok kan kok joget-joget gini kayak perempuan aja lo. Heran gue masih aja ya guys, orang-orang kayak gini di TikTok ya. Bingung ya. Lanjut deh. Dipastikan ini laki-laki berempat. Dipastikan ini laki-laki berempat. Guys ya, kenapa gue sih bilang begitu? Ini berempat nih, berkumpul satu circle ya. Bikin TikTok begini-begini sama pegang-pegang dada gitu ya. Biar apa lo begitu? Lo kalau dilihat keluarga lo gak malu apa? Dilihat tetangga lo, dilihat sama saudara lo gak malu? Lo tuh cowok ya, lo ngapain sih begini? Hah? Mau viral loh. Astaga. Baru video kedua aja tuh udah menemukan makhluk-makhluk yang aneh ya guys ya. Penyuka sesama jenis. Jijik, gue liatnya jijik. Ngosih gue. Baru video kedua aja udah kayak gini. Sabar. Lanjut video ketiga. Apa sih begitu? Ini orang-orang kayak gini biasa kalau di circle-nya ya guys ya, biasa kalau di kampungnya ya guys ya, di daerahnya tuh udah macam kayak di Langkawi gitu ya. Pasti tuh jadi bahan berebutan satu RT ya, sama yang cewek-cewek jamet-jamet Facebook tuh pasti sukanya tuh cowok-cowok modelan begini. Lu tuh keren tuh di mata jamet-jamet Facebook doang ya. Kalau di mata-mata orang-orang kayak kita, kaum elit gitu ya, jijik ya, jijik. Ini mah ngomong serius-serius aja ya, apa adanya. Lanjut. Benar. Ini maksudnya apa ya video ini ya? Ini ada cowok lagi jalan tiba-tiba ceweknya kan ngeliat kan, terus tuh cowok marah. Maksudnya apa sih? Alay lo, jangan main Facebook lo. Ngapain sih lo berkeliaran di TikTok? Biar apa? Begitu biar apa? Keren kagak ya? Norak iya gitu ya. Heran gua, merasa keren kali. Lanjut deh. Modelan-modelan kayak gini enaknya diapain ya guys ya? Enaknya diapain ya? Gue heran loh, masih ada makhluk-makhluk astral kayak gini ya. Itu rambut tuh udah bisa kalian nutupin utang sekeluarganya ya. Utang satu kampungnya udah bisa kalian menurut gue ya. Jamet mana sih nih? Jamet Facebook nih. Astaga. Lanjut. Ngapain sih begitu? Lu tuh anak sekolah ya, anak sekolah tuh tugasnya untuk sekolah, jangan main TikTok. Lu tuh malu-maluin nama sekolah lo ya. Astaga, malu-maluin lu pakai seragam, joget-joget kayak gitu. Gua kalau jadi kepala sekolah ya, kepala sekolahnya ya, model-modelan kayak gini ya, gua DO dari sekolah, gua panggil orang tuanya, lu mau sekolah tuh main TikTok. Heran gua, sensi, sebel, bikin orang dating ya. Ini netizen nih, suruh-suruh gua nih, react-react TikTok. Gua kalau react-react TikTok tuh emosi gitu, liat orang-orang jamet-jamet di TikTok tuh. Ah, udahlah, lanjut deh. Ah,
Sabar, sabar ya, sabar. Sabar, ini maksud video ini apa sih ya? Udah backgroundnya green screen. Ini nih nggak, aduh, gue bukannya gimana ya? Ini kelihatan banget guys, ini kelihatan. Ini tuh kelihatan banget guys, backgroundnya tuh green screen ya. Terus juga jogetannya nggak ada maknanya gitu ya. Malu-maluin joget kayak gitu biar apa sih? Lu sangka keren. Biasa orang-orang kayak gini nih, anjay, anjay. Gue tuh keren banget dalam hati tuh kayak gitu tuh ya. Background green screen jangan sok keras, jangan kebanyakan halo ya, jangan kebanyakan halo. Biar apa sih begitu? Disangka keren kali ya. Wah, jamet TikTok meresahkan bener ya. Lanjut deh, pusing gue. Apa sih kawan, begitu lu sangka keren, gak ada keren-kerennya ya guys ya. Ini dari jelek jadi ganteng, menurut gue sih emang gak ada bedanya ya, sama-sama jelek ya. Ini juga putih karena filter, putih karena filter, jangan sok keras deh ya, jangan sok keras. Lanjut deh video terakhir ya, udah emosi parah nih. Apa sih begini? Cewek berempat sok-sokan udah tahu lagi masa PPKM ya. Jalan-jalan di mall, slow-mo-slow-mo kayak gitu. Sangka keren kali ya. Astaga, ini tuh dalam hatinya tuh berempat disangka artis Korea gitu ya, pakai-pakai kacamata gitu ya, pakai-pakai masker yang mahal gitu. Biar apa sih? Biar apa sih begitu? Biar apa? Emosi gua ya, emosi gua lama-lama liatnya. Udah capek ya guys ya, nge-reaction TikTok kayak gini ya guys ya. Dari tadi tuh video-video tuh gak ada yang bener ya guys ya. Gue tuh udah capek, udah nahan emosi, udah capek ya. Udah lah guys, segitu aja videonya. Kalau kalian suka jangan lupa ke tombol like, comment, share, subscribe ya guys ya. Share juga ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian nonton. Dan juga udah ya, stop request-request ya. Tapi kalau kalian suka dengan konten-konten gue kayak gini, yaudah gak apa-apa, gue turutin. Gue turutin nih buat kalian ya. Tapi yaudah lah, like, comment, subscribe, buruan. Buru ya, bye.